apa, siapa-siapa yang terlibat. Itulah unsur-unsur yang harus ada dalam kejadian-kejadian ketika teman-teman ingin mempublikasikan itu lewat media. Tapi seperti kata peribahasa, di mana ada kemauan mesti ada jalan, maka teman-teman saya kira bisa juga melakukan hal-hal tersebut. Penyajiannya sekarang, apalagi sekarang ini, media massa itu tidak lagi hanya cetak, di berita-berita online itu akan lebih banyak masalah-masalah, peristiwa-peristiwa yang bisa desa-desa yang jauh di pegunungan. Media televisi yang lebih komplit lagi, bukan hanya kita dengar suaranya, tapi kita lihat gambarnya. Dan media maya sekarang, dari manakah? Nah, ini juga cara-cara kita untuk mendapatkan informasi-informasi. Benar, Anda membuka apa? Google. Ya, itulah mesin pencari informasi yang paling bagus, Dokter Google. Kita tidak perlu keluar biaya untuk kita bisa dapat. Inisiatif yang saya kalau melatih wartawan di Tribun di beberapa kota, tiap hari pelatihan 3 bulan, tiap hari itu mereka harus menulis catatan harian. Itulah cara yang mudah untuk melatih menulis. Apa kejadian hari ini, itu mereka tulis. Tapi kalau sekarang memang belum, sudah kepala tanggung, maka caranya menulis gampang sekali. Awalnya kita harus memilih dari topik yang kita mau tulis itu yang mana yang paling menarik. Seperti teman kita dari Desa Antuna, Anda kalau ada yang menulis apa? Bersemangat juga. Jadi sebenarnya bertitik tolak kepada program kerja PWI saat sekarang ini adalah pelatihan tata cara publikasi pembangunan desa. Sebenarnya rekan-rekan wartawan saat sekarang bisa diceritakan, Pak, ini kegiatan dalam rangka apa? Tadinya dana apa-apa ya? Iya, dalam rangka penambahan. Dipublikasikan. Sehingga orang banyak. Materi-materi yang disajikan untuk aparat desa ini, materi-materi apa? Bondong-bondonglah orang yang ke sana. Publik, undang-undang. Karena sudah jadi menarik. Pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur. Peserta semuanya aparat desa atau ada desa yang tidak ikut, Pak? Seandainya tidak ada yang mempublikasikan itu, 19 desa yang tidak ikut. Ada 19 desa. Belum layak, akan tetap seperti desa-desa yang lain.